Santai, cukup aja, cukup. Jangan cukup, cukup ya, kedatangan ke Polda Kalsel kan habis dari DPR kan, Bapak kesini tadi kita mengawal teman-teman kita yang ditahan untuk memastikan bahwa teman kita memang aman dan tidak ada tindakan kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami cuma mengawal di sini dan beberapa teman kita juga, beberapa yang melaporkan tindakan represif yang dugaan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Jadi lapor resmi? Iya, kami melapor resmi ke pihak kepolisian. Kawan kami ada yang ditendang dan ada yang dicekek, dua itu melapor ke dalam. Nah, ada dua orang yang ditangkap. Ditangkap tuh atas nama siapa? Iqbal sama siapa? Iqbal dan Dodi. Dodi. Dodi itu kan yang tadi dibawa ke sini. Ya. Itu kan nggak ada KTP mahasiswa, KTA-nya. Ya, sebenarnya tinggal nanti bagaimana pengujian dan juga tentang pamflet ispamflet itu. Karena kan sebenarnya kalau rakyat selama dia tidak merusak dan sebagainya, kita tetap sebagai mahasiswa, sebagai masa sih. Nah, ini nanti kita juga coba tetap backup di belakang. Bagaimana ini kita coba cari jalan tengahnya. Ya, dia itu lulus atau bukan mahasiswa lagi si Dodi itu? Si Dodi. Si Dodi itu sebenarnya kita harus periksa dulu ya, nanti Google formnya. Nanti kawan-kawan juga saya minta untuk cek dulu identitasnya. Sementara kita tanya ada dugaan dia dari UIN atau UNISKA. Tadi memang jawabannya dia labil. Nah, dia bilang pertama mahasiswa, kemudian bilang lagi rakyat. Nah, di situ mungkin kelirunya dia tidak konsisten dalam menjawab. Sip.